Assalamualaikum anak Ulen, Mak. Kembali lagi dengan Mak SL ya. Mak SL siang ini mau buat brambang goreng sama sambal pecel ya. Nah, karena Bapak lagi narik batu ya. Nah, jadi Mak pelan-pelan ngupas sendiri dengan bawang merah dan bawang putih ya. Ini tadi beli di tempatnya tetangga Mak ya, brambangnya ya kayak gini. Mak dahulukan dulu bawangnya untuk sambal pecel 40 kilo besok pagi ya. Jadi Mak loloni mempersiapkan ya, untuk mitisi dulu, ngupas dulu, udah nanti pajar ki piye Mae ya, setelah subuh Mae ngayai dulu untuk goreng-goreng kacangnya ya. Terus nanti Mae kan ke pasar ya, itu beli cabai setannya itu ya. Mae itu kalau enggak ada gayang itu gabut Mak ya. Nanti setelah Bapak pulang dari kerjaannya, itu narik batu ya. Biasa Bapak itu bantu Mak terus ya. Jadi jangan terlalu tergantung sama orang yang bantu ya. Yang penting diri sendiri harus bekerja dengan seikhlas hati ya. Karena semua memang itu penghasilan dari Mak ya. Kayak brambang goreng ini atau sambal pecel itu kan udah hampir 3 tahun ya Mak ya, sambal pecelnya ya. Alhamdulillah semua yang order insya Allah tidak kecewa ya, karena bahannya Mak itu pres semua ya. Nah ini ya, baru dapat 2 bakul karena Mak sendiri. Nah Mak itu kalau kupas-kupas itu harus sabar ya, jadi bisa bersih. Nah ini tidak ada kulitnya sama sekali, bersih semua ya. Ya udah, Mak mau menjalankan sholat asar dulu. Nah tadi Bapak pulang, Mak gak lihat karena Mak mandiin di Arjuna. Jadi Mak gak lihat kalau Bapak pulang ya. Sekarang Bapak pulang, Mak tadi kan buat sambal pecel dadakan ya Pak. Jadi mempersiapkannya Mak itu sendiri 40 kilo, terus goreng brambangnya itu 13 kilo brambang. Jadi ini Mak mohon maaf nggak bisa masak ya Pak. Nanti Mak mau makan bersama cucu. Oke. Di luar sana. Nak, Mak makan apa nanti? Gimana? Ikut kamu. Katanya Mbak Manda mau makan apa? Lamongan. Siap. Ya, Pak ya. Mari ya. Enggak tahu nanti di sana ya, Pak ya. Ya, mari ikuti terus. Ayo. Siap. Assalamualaikum. Mbak Manda yang ngomong. Dadah. Mau makan kemana lah? Mas Pandu mana? Mas Pandu malah ikut ibu kok. Loh, berarti wong tiga tok? Wong tiga tok ya. Wis apa-apa. Ayo. Nah, Mas Pandu malah ikut ibunya ya. Jadi kita bertiga doang ya. Mau kemana Mbak Manda makannya? Ya sekitar mana? Nah, kemana? Lamongan. Oh, Mbak Manda ngajak ke Lamongan. Ayo ikuti terus. Mau buka di mana? Di Lamongan Mas Manda namanya itu. Hah? Di Lamongan ya. Mbak Manda ngajak makan ke Lamongan. Iya. Mas Galangnya enggak bisa karena udah pulang. Orangnya pergi. Pergi kemana? Di Babalan. Oh. Saya jauh di mau diajak ya, untung. Bisa anu, malah ngebeli dulu saya. Yuk. Masa. Ini juga ada orang jualan ini. Nah, ini udah sampai Godong. Bentar lagi.
wong dodol dolanan saking mercon. Gitu. Nah, ayo senengane kene iki. Ya, udah sampai ya. Enggak apa-apa. Iya. Masih banyak pak. Bebek, itu bebeknya. Aku tuh bebek. Nah, ini sana sudah datang. Bebek, bebek. Bebek. Mas tambah sambal merahnya satu. Terima kasih. Biasa ya, tahu, tempe. Nah, ini bapak. Ikan apa, Pak? Meski. Bebek. Tahun berapa? Meski. Tuh, udah. Waktunya batalkan puasa dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillah. Ayo Mbak Manda. Tempenya Mbak. Ya udah ayo. Belum makan sudah dulu Mbak Manda. Ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mumalaka suntu wabika ambatu wabala dikika abdartu dikorok matika ya rakamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantung nih Mbak. Nyam nyam. Oh.
lidah gurih ini. Enak banget. Anda mau nambah lagi? Enggak. Itu ambil lah. Ambil marung. Sudah, sudah. Udah habis, udah kenyang ya mbak ya. Tau gak? Nasinya banyak. Diajak enggak bisa, ikut sama mamaku. Mas Pandu diajak juga enggak bisa, ikut ibunya. Cuma pergi di sini. Iya. Yang lain udah buat tuntan sendiri-sendiri. Iya. Maya air putih aku lah. Alhamdulillah. Kenyang mak. Tangan dulu.
botol. Mencuci tangan dulu. Alhamdulillah. Tengah kiri. Alhamdulillah. Kenyang dia? Enggak habis ya? Nasinya enggak habis. Kekin ada ya? Alhamdulillah. Tisunya rana. Oh, perlu tisu. Tisu dah. Ayo. Ya, sekarang udah kenyang semua ya, Pak ya. Mengakhiri, ayo. Cukup sekian, banyak terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Mantap, men.